Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, kembali lagi bersama Mas Eko Ternak Kami Channel. Nah, biasa, bos. Channelnya peternak ciri-cirian yo seperti saya ini, toh. Yo kurang beres-beres, bos. Wis ora istimewa, ngewe, wis pokoknya ciri-ciri. Kursi penting konsolnya oke, itu bos. Dulure oke. Para peternak-peternak sing handal juga sing biasa-biasa kayak aku ini. Nah. Oke, bos. Kali ini saya akan mengelongi kambing saya atau menjual kambing saya, soalnya wis babunan saya juga sudah 4 butir, bos. Jadi ini yo lagian sudah tua juga, jadi yo tak longi, bos. Ini sudah beberapa periode peranakannya yo sudah berangsur menurun, contohnya produksinya ya manake kursi siji seperti itu, dan terakhir kemarin juga cuma satu terus. Nah, ini sekitar sudah beranak antara 6 sampai 7 ataupun 8 ya nih, bos. 8 kali ketoknya 7 kali, bos. Nah, saya akan mengelongi si kambing ini dan saya sedang menunggu bakule sing gelem ngenyang wedhus elek-elekan seperti ini. Nek gelem ya kon uku, nek ora gelem ya kon ngalih wae to. Ya ngono kuwi wae, bos. Kita kan yang punya, dadi ini ya elek apik sik penting awake dhewe muni menawarkan harga yang sewajarnya saja ya. Kon arep ngelek-elek ya wis ben to, ora masalah to. Soalnya saya ini akan didatangi oleh pembeli atau belantik sing rondo rewel, jadi cukup diiyakan saja atau dibombong supaya ini men seneng hati nih. Oke, bos. Oke, kita menunggu sambil ndelok-ndelok kambing yang mau saya lelang ya, bos. Yo soalnya ya wis sudah tua juga itu. Atau nggo iki, bos, imbuh-imbuh golek paku, bos, itu karo golek mbako. Oke, ndelok kambingnya yo kurelek, bos. Nah, itu, bos, kambing saya yang ini sudah wis lumayan tua, bos. Jadi ini yo akan saya lelang saja itu. Yo soalnya wis indukane yo wis mun aku wis papat, bos, kayak men rondo gelong lek ngarit barang lho, bos. Ngono kuwi, bos. Yo kuwi koyo ngono kuwi kahanane. Weduse yo wis mulai tua itu, bos. Nah, ini, bos, kambing yang sudah kelihatan tua yo. Nah, ini sekitar saya bilang tadi sudah sekitar 7 sampai 8 kali beranak ya, seperti ini. Nah, ini itu tumit yang belakang sudah kelihatan turun ya, bos. Dan ini tandanya kalau sudah tua itu yo koyo ngene iki, bos. Dulu ini beranaknya, mas, 3-2 seperti itu. Nah, terus beberapa peranakan yang terakhir ini tinggal beranak satu nah seperti itu. Jadi produksinya sudah menurun ya, bos. Sudah meh afkir nek tau dene. Nah, mumpung masih laku, nah ini saya lelang, bos. Ini yo indukan saya sudah 4 ya, bos. Ndak ane keringkelannya itu bisa anda lihat tumit yang belakang itu kan sudah turun, bos, itu. Tuh, itu tumit yang belakang. Kan sudah turun, bos. Nah, itu sudah menandakan kalau kambing ini tua, bos. Nah, dan sudah anaknya sudah sekitar 3 bulan lebih sedikit ya, ini sudah siap ditinggalkan nanti. Tapi ya wedok, bos, ini ya alhamdulillah kita enggak masalah. Oke, kita nunggu pembelinya nanti, bos.
yang pernah sakit nggak mau makan kemarin dan bulunya pateng jedinjil kemarin ya bos, sekarang alhamdulillah tetap sehat ya bos. Nah seperti ini. Cari-cari ya wis mana ayo kursi. Ya wis kro-kro mana ping piro nang kene wae ana ping 5 ora ping 6. Nek maune iso loro telu. Cari-cari. Yo to Bang. Mateng kabeh. Copot wano lawan orang wes bablas bos, wes terbeli bos, wes ora masalah. Nah, wes kurgari ini saja itu serapopo. Oke, mungkin dari Mas Eko Ternak Kambing Channel ya wes mungkin seperti itu ya bos. Koyong opo yang kambing sudah afkir itu seperti apa? Mungkin seperti itu ya bos modelnya. Nah itu masih dalam proses perkenalan tumbuh lagi ya nih.